Okey, waalaikumsalam bos lamaku. Bang Mandor, janda aktor, janda 2809 lagi bos. Mandor janda aktor 809 is back to the party. Aktor ganas bos, malam ini Bang Mandor 809, Mandor janda 809. Surabaya siap di obrak-abrik Bang Mandor. This is special song. Assalamualaikum. Selamat happy party kemenangan tim Angker 809. Ini semua nama anggota tim Angker 809. Dani Kapten Bajingan Skuter, Ratu Ning Tiar Ayu Mandor Janda Aktor Ganas Rasid Mahadika Raja Kejap, Rinto Putra Bima Ina Mancava Batmita Wong Sadis. Kasih pemanasan, goyang dulu. Bang Mandor aktor janda 809. Akhirnya tayang kembali Bang Mandor. Setelah lama tertidur katanya. Mandor janda aktor 809. It's back to the party. Season 19 yuk. Ganas. Tim Angker 809 Surabaya Angker. Ganas. Tim Angker 809. Kita panggil dulu dong Kapten Ganasnya 809 Dani Bajingan Skuter mengucapkan happy party kemenangan All Team Angker 809. Duduk sama rata berdiri tanpa raja senggol dong. Buat tetangga sebelah jangan dahulukan kuar-kuar, apalagi hasil belum pasti. Belum lawan 809 dah kuar-kuar duluan. Giliran dibantai matiin data plus on WA. Kapret lu ya. Kata-kata hari ini buat tim tetanggaku. Kira-kira suhu taunya cupu. Aduh-aduh, tong kosong nyaring bunyinya, otak kosong, tai semua isinya. Diam kaptennya baperan bergerak, kukira jagoan, cua. Mau oh, dahulukan nyali bro, jangan bacot. Kata-katanya kalau tim angker, aduh mantap. Hadir kembali cowok idaman para janda Rasid Mahadika, Raja 3809. Ingin mengucapkan happy party kemenangan All Team Angker 809. Duduk sama rata berdiri tanpa raja senggol doga. Kata-kata buat tim sebelah kukira beras ternyata ketan. Kukira berkelas ternyata pecundang cuan. Kukira hanya api yang panas ternyata tetangga sebelah lebih panas. Iya dah masuk kulkas ya. Kalau enggak nyemplung empang, utamakan lawan dulu baru keluar-keluar. Kan kasihan awak endingnya malu sendiri cua. Anda panas saya puas lebar. Memang tim angker nih kalau bikin kata-kata angker beneran. Assalamualaikum hadir ratunya 809 Ning Tiara Ratu Sadis 809. Mengucapkan happy party kemenangan All Team Angker 809. Duduk sama rata berdiri tanpa raja senggol dong. 809 tak perlu banyak anggota terbukti. 4 tim dah lempor oleh angkernya 809. Buat suami tercinta Bajingan Skuter, makasih sayang supportnya. Tanpamu apalah adayaku ini. Jia. Buat anggota 809 jaya jaya jaya. Lo asik tim 809 santai, lo usik tim 809 bantai. Rewel tak pateni mutar kon. Bahaya dah. Tim Angker 89 always berbahaya. Ingat tim ini bukan tim biasa bos, karena sudah lama di Jelisabeth menangani kasus-kasus. Jangan banyak bacot, utamakan nyali katanya Bang Mandor. Tim Angker 809 nih bos, senggol dong.
Lo iri gue party lah. Season 19. Party kemenangan. Tim Angker 809 bersama DJ Ganas Surabaya. Tak mau bergeser, tak mau tergeser. Tetap tenang, kuasai keadaan, DJ. Mana musuhnya, mana? Kasus usus buntu DJ katanya. Yang banyak keluar-keluar, tunjukkan nyali mu. Kita tarung di dunia party, coy. Jarang tayang, sekaling tayang bikin Surabaya melayang. Ikan dalam kolam spesial on the request. Neng Ayu Tiara spesial song. Kata-kata dari Neng Ayu, ratunya 809. Kesetiaan wanita diukur saat lelakinya tidak punya apa-apa. Kesetiaan lelaki diukur saat lelakinya apa-apa punya. Jangan sok menjauh sama seorang yang belum berhasil. Karena saat berhasil, kamu bukan tipenya lagi, anjay. Seperti biasa, bantun dulu dari Raja Tega 809. Nyanyi dulu, Neng. Asik, Neng Ayu Tiara. Kasih goyang dulu. Jangan diganggu Neng Tiara. Biarkan saja kalian duduk dengan tenang. Oh, asik bos. Dari jauh, kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ada sahabatnya 809 di sini penonton. Angkat tangan dulu. Seperti biasa pantun dulu dari Raja 3809. Buah kecapi matangnya malam, kalau siang ayun-ayunan. Anak laki gantengnya malam, kalau siang kerja bangunan. Oh anjay. Saya heran kereta api, atasnya papan, bawahnya besi. Saya heran anak lelaki, rokok sebatang gak kuat beli. Ah, kak bahaya dah. Habis minum kopi lalu minum jamu. Dunia ini sepi kalau gak ada kamu. Oh, Mak Rondo. Mana suaranya, Neng Ayu? Neng Tiara Ayu, mana suaranya? Jangan lagi bangun, biarkan saja kalian duduk dengan tenang. Senyum-senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hati. Asik Neng Tiara Ayu special song. Penonton yang hadir. Tim Angker 809 malam ini Surabaya Angker. Asik Neng Tiara Ayu, asik mantap katanya. Biarkan saja kalian. Aktor lawas Tim Angker 809 muncul kembali. Oh, 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 oh
bintang ati spesial tetap Ning Ayu Tiara. Ning Tiara Ayu spesial song. Buat tim sebelah yang ngajak duel duluan gimana mental aman? Masa satu tim kalah sama tiga orang sok lagi buat-buat kuburan 809. Endingnya buat kuburan tim sendiri kasihan tompes setal kajih keluar-keluar duluan. Ning Tiara Ayu spesial song. Ning Tiara Ayu mana suaranya? Ayo goyang Bang Mandor. Kita lembur sampai pagi hancurkan tim-tim yang cuma bacot doang nyali tak ada. Anjay, siapakah itu? Halo Ning Tiara Ayu, halo sayang. Lagunya buat kamu sayang. DJ andalannya tim Angker 809 tetap DJ Elizabeth. Lagi bos kita sambut kembali babi, anjing, sundel dan anak buah mainnya sepam. Oh aduhai, bacot elit lawan musuh sulit. Selebewi singa lah, singa dah jadi kucing. Meong meong, sadar dirilah sikit. Jangan permalukan dunia pervirusan dengan kelakuan para pecundang. Sok-sok nama ratu hacker, disuruh hack akun pelongah pelongoh. Tim baru netas sok jago loh. Sebodoh-bodohnya tim bisalah setel imun WA dan bisa bedakan mana virus mana mainan. Nuduh 809 minta bantuan. Mohon maaf, 809 sudah tumbangkan 4 tim tanpa bantuan sesiapapun. Nah tim sebelah sudah numbangin siapa aja. Malulah dah sombong, masa satu tim aja gak ada yang tumbang. Bagus main TikTok aja cocok bah, kan banci ngondek semua. Si kapten ngaku omongannya paling pedas paling jahat. Kenapa pas ratus hadis layan mingkem lambemu ocua. Laki-laki kok mulut ngalahin perempuan, perlu dipertanyakan jenis kelaminnya. Ahai, siapakah orang itu Bos Mandor? Ngomong-ngomong tim sebelah gimana ya kabarnya? Katanya mau party sampai keluar-keluar di FB dah satu bulan berlalu. Ditunggu-tunggu malah foto party editan sendiri. Kalau mau bodohin orang lihat dulu siapa yang mau kau bodohin niatnya. Mau buat panas 809 malah kebakar sendiri tuh tim sebelah. Kasian, sadar diri lah dikit ya Nek, Ken. Kasian ku tengok makin terpojok kau lawan 809. Udah kalah dari awal tapi gak merasa mau mengakui. Kenapa malu ya, memang yang mengakui kekalahan itu nyali. Bikin malu tapi kapten dan anggotanya tambah keluar-keluar malah tak bikin tambah malu. Dan makin ketahuan bodohnya. Kalau ratus sadis dah ikut ngebacot kelar tim lo. Tempes setal kaji. Anda panas-panas kah? Saya merasa sangat puas. Beli kaca dikasih lumpur, hampir rata kok malah kabur. Dasar pecundang. Ngeri banget. Spesial on the request. Boy,
artinya tim angker 809. Buat Fir'aun, jangan suka curi virus orang, ya usahakan kalau main pakai virus tim sendiri. Siapakah Fir'aun itu? Ada Padmita enggak di sini? Usahakan kalau main pakai virus tim sendiri ya, biarpun virus kalian sampah ngelek pun kagak sok-sokan virus sadis dicuri kek kuat. AJW alo, endingnya ganti kolor mulu lu kan. Kasian mainnya bomber pakai video bokeh. Kalau udah kalah ya udah kalah aja. Ya babakan jahang pebu. Ngerti enggak lagunya nih, Bang? Mana pengen tahu DJ? Asik. Dan buat barongsai laki sini nih, jangan suka ajak duel ratu sadis kalau belum mampu. Gimana akun 4 biji lu aman kan? Masa 4 akun kalah sama 1 akun? Aduh, kalah banyak kakek cowok. Ada lagi yang menyombongkan diri main spam pakai laptop tapi tak mampu lawan ratu sadis. Gimana tuh? Sombong boleh tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan tidak baik, apalagi tak sesuai kenyataan alias bacot doang. Gimana sekarang kabar tim sebelah kek mana ya? Syukur-syukur bubar karena hanya bikin malu para atasannya. Pada goblok taunya cuma ngomong babi anjing sundel skill minus. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Puas hati saya Ratu Sadi. Yang mana musuhnya Bang Mandor, kasih tahu. Yang panas ambil kertas. Siapa sih? Yang mana? Yang namanya Fir'aun itu siapa? Makanya jangan banyak-banyak berkuar kalau uangnya tak ada, malu lah. Jangankan buat party uangnya, buat makan susah DJ. Yang mana, yang mana? Adakah Fir'aun nonton di sini? Bandung dulu sebelum Jakarta, senyum dulu sebelum dibaca. Aku tidak pernah meminta lelaki yang sempurna, yang tampan, yang punya banyak harta. Aku cukup meminta yang bisa menuntunku ke jalan yang benar, yang mempunyai akhlak dan karakter yang baik, tidak kasar, sederhana. Bisa menerima apa adanya, bertanggung jawab dan selalu berjuang dalam hubungan. Mempunyai selera humor yang sama dan yang paling terpenting cukup dengan satu wanita. Karena menjalin hubungan di umur yang sekarang dewasa, ini pasti kamu tahu mana yang baik dan tidak untuk kita. Bye Ratu Sadis. Mana Ratu Sadis? Fir'aun, keluarlah kau Fir'aun. Tak punya uang ku kasih pinjaman, katanya Bang Mandor janda anjay. Tim Angker 809 dilawan. Halo Neng Tiara, Padmita semuanya, halo. Tim Angker 809, jangan dilawan, takut Anda bangkrut, bos.
DJ andalan DJ ganasnya Surabaya DJ Lisa. Kasih paham kalau butuh dana kita akan transfer katanya mandor janda. Iya enggak Bang Mandor? Siap bongkar Surabaya bersama tim Angker 809. Hey kalian, jangan banyak bacot. Kalau enggak punya uang diem aja lo. Keluar-keluar pengen party ditunggu-tunggu enggak party. Mana suaranya? Enggak malu ya sama 809. Mari kita ketawa semuanya katanya Patmita. Kalau sudah kere ya kere aja, jangan ngaku-ngaku kaya. Pantun dulu dari Ratu Sadis spesial buat tim sebelah yang jago bacot doang. Jeruk nipis campur bakwan, mental tipis kok ngajak buy one. Beli benang di toko beras, kalau belum menang jangan sok keras. Pergi ke warung beli kipas, kirain jago taunya ampas. Lihat King Kong di kandang musang, makanya jangan sombong jadi orang. Beli kedondong beli tas, gak usah sombong. Tim 809 lebih berkelas. Lulululu kak bahaya. Assalamualaikum happy party kemenangan all team angker 809 single dong. Duduk sama rata berdiri tambah raja dari Patmita Wong Sadis. 809 tak usah saling sindir kalau kenyataannya nyihil. Bukti nyata udah ada, tidak usah banyak menggonggong karena saya tidak suka orang menggonggong. Di kandang aja hidup itu dibawa ribet. Terusan, kenapa jadi orang ketikanmu tidak akan buat kami ketar-ketir, malah bikin kami ketawa, hahaha. Karena lawak sungguh bikin kita sakit perut, ba. Jangan bikin lelucon macam itu lagi. Takut diketawain orang, yang lama sungguh mengecewakan. Ingat kami gak akan pernah gentar sama siapapun, dah ingat gula. Siapapun yang usik kami akan lawan kami. Pahamkan sekarang, janganlah bangunan Sina yang lagi tidur. Takutnya kocar kacir, oke dah paham sekarang. Salam dari 809. Mabuk lagi bro. Kita bongkar tim sebelah yang banyak omongan tapi tak punya uang. Sudah ku bilang jangan lawan 809. Kalau tim kere ya kere aja, nggak ada uang tidur ya. Asar memang setan tim sebelah. Ngomong doang tapi tak ada buktinya. Asik. Asik paham bosku, tim kere sekali kere tetap kere. Jangan lawan 809 kalau tidak ingin tumbang. DJ Elizabeth tetap DJ andalan sepanjang masa. Happy party kemenangan all team angker 809 single dong. Duduk sama rata berdiri tampar raja. Asik goyang dulu. Butuh bantuan dana, pinjam dulu sama Bang Mandor. Jangan malu-malu. Untuk yang
Sampai bawa asik-asik kita bongkar tim kere. Yang kere tetap kere. Jangan lawan 809 gudangnya duit katanya. Asik bos. Ajar tim yang banyak keluar-keluar tak punya uang. Mau ngutang gak? Kasih utangan Bang Mandor sama Patmita. Sama Ning Tiara kasih utangan, kasihan. Dia biar bisa tampil seperti ini juga ya. Kasihan ngedit-ngedit party, kasihan. Tak punya modal jangan belagu bos. Dasar kau tim kere. Patmita mua sayang mua. Akhirnya party kembali. Setelah lama tidur katanya. Males musuh gak ada dana DJ. Pinjem sama Neng Ayu Tiara. Tapi bunganya 1000% mau enggak? Kalau punya tanah yang ada di Sita bolehlah. Emang mantap partinya kencang. Tak ada galau-galauan yang ada panas-panasan. Bagi tim Angker 809 tidak ada cinta-cintaan. Apa itu cinta? Yang ada kita musuh-musuhan. Sekali musuh tetap musuh. Tidak akan ada kata damai buat kalian tim kere. Makanya jangan banyak bacot ya Patmita ya. Bacot dibanyakin uang tak ada kan malu tuh. Happy birthday kemenangan all team Angker 809 single dong. Duduk sama rata berdiri tanpa raja dari Patmita Wong Sadis 809. Sungguh tak kusangka ternyata hanyalah mainan yang dia kasih. Najis banget gue. Lihat mempermalukan dunia pervirusan aja masa pemain bomber kirimnya video bokep ama foto telanjang. Aduh, sungguh memalukan. Sumpah maaf kami bukan pemain gituan. Jadi kami tidak melayani tim yang PA dan opat. Sungguh bikin heran. Tapi dia PA mau apa pula dia bilang anjing. Pas dibilang anjing balik gak terima. Emang PA mah gitu lucu banget ba orang. Ngetik dibilang bacot gak bisa bedain ya mana ketikan mana bacotan. Makanya jangan terlalu pinter jadi orang. Bagi-bagi kayak ke tim sono biar. Jangan sekali-kali kau single tim kami. 809 kami emang dikit tapi gak bisa dianggap rame. Sama siapapun contohnya sama tim yang onono. Banyak orang tapi gak bisa ngalahin kami. Tim pikme. Hais bacotan aja besar. Nyali ciut salam setong dere. Always loving you Patmita lagunya buat kamu. Ingat anggota kami cuma berapa orang bisa dihitung jari. Tapi bisa mengalahkan 4 komunitas bahkan lebih. Daripada kalian komunitasnya ratusan orang anggotanya. Tak bisa mengalahkan tim Angker 89. Lulu kak bahaya tak? Yeah.
Dada. Always loving you, katanya Padmita. Boleh buat siapa lagunya Padmita? Asik. Benar bergetar. 809 dilawan. Aduh, nangis kau. Kakakku yang ku sayangi, ma. Kakak yang mana kalau boleh tahu, Padmita? Enak, bu. Tim sebelah kedinginan, gemeteran. Malu di mana-mana. Malu gimana, udah keluar-keluar mau party, gak jadi. Malah keduluan sama 809, kan malu tuh. Tim kere, sekali kere diam, jangan keluar-keluar ya, jangan sok kaya. Ingat, kamu tuh gak punya apa-apa, bacot doang yang punya. Anjay, gak bahaya tak? Cuma mau nitip sama Rata Bos, yo come on, panggil lagi. Happy birthday kemenangan tim Angker 809, senggol duduk sama rata berdiri tampar raja. Dari Padmita Wong Sadis 809, cuma mau nitip pesan, jangan cari masalah sama tim kami karena aku gak suka bacotanmu. Tak berguna bagi kami, kamu aja kalah ngebacot, kami gak level main sama kamu yang mainnya. Ngabrut bikin aku jijik, lihat jangan sok ganas kalau PA semua gak kapten, gak aktor, panglimanya apa-apaan sukanya menggonggong di kandas. Sukanya menggonggong di kandang pas dimasukin parkas. Kita keluar semua dasar pengecut, timnya banyak. Tak modal ciut dasar PA, janganlah jadi atasan kalau cuma modal. Modal itu doang. Aja pribadi kalah ngebacot, kalah awas panas, nanti udah kena mental, jangan sampai jantungan ya, takutnya mati. Nantinya tak peduli siapa anda, kami gak akan pernah gentar, takutnya anda yang kalah saing dan kena mental. Salam dari Padmita Wong Sadis, ladiesnya 809. Kalau nyepam harus bisa bikin HP kami ngeheng, kalau enggak bisa diketahui. Asik. Bang Mandor, Bang Mandor sekarang lagi mencintai siapa? Kemenangan, selamat. Mandor janda. Kenapa namanya Mandor janda? Kalau boleh tahu kenapa? Apa Bang Mandor ini mengoleksi janda? Kenapa dinamain Mandor janda? Apakah Bang Mandor ini memborong janda? Oke lah, pantun janda lagunya buat Bang Mandor dulu ya. Ketawa Bang Mandor, gimana sih?
Senggol dong, kami tiga bersaudara datang menghadiri happy party kemenangan All Team Angker 809. Senggol dong, duduk sama rata berdiri tampar raja tidak lupa. Yang punya party sukses selalu 809 dan makasih undangannya. Tidak lupa ya buat adik-adikku, doa terbaik selalu dari abangmu. Semoga persaudaraan kita sekarang dan selamanya akan tetap canda tawa dan tidak ada perpisahan. Kami Bima Subang Lombok bergoyang walaupun berbeda tapi kita tetap satu tujuan. Aku Mandor Janda Aktor 809 bersama adik-adik gadis dan jandanya ikut bergoyang bersama DJ Lisa BF, DJ Ganasnya Surabaya Getar Kecup sayang emang. Siapa lagi Rohani sayangku? Oh, ternyata Rohani sayangnya Mandor Janda. Oke lah, aku suka janda yang pirang. Kebetulan Rohani rambutnya pirang ya. Kalau masalah janda, Rohani DJ-nya gak tahu. Pantun janda buat Bang Mandor Janda. Yeah, come on. Sudah yang mana, sudah yang mana Tuhan senang. Sudah yang putih, sudah yang putih di dalam kandang. Janda mana, janda mana Tuhan senang. Janda yang putih, janda yang putih berambut pirang. Janda mana, janda mana Tuhan senang. Apa benar Bang Mandor suka janda? Soalnya namanya Mandor Janda. Naik sepeda, naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, jalan terus, lambat sampai. Anjay. Ada janda campur suaminya. Mau dilamar, mau dilamar banyak anaknya. Ada janda, ada janda campur suaminya. Mau pakai mana, pakai mana Mandor Janda. Ambil minyaknya, ambil minyaknya. Jangan ketawa Bang Mandor. Pakai mana, pakai mana. Kasih bantun janda ketawa. Ada janda pirang di situ. Ya, ambil anaknya, ambil mama. Nah suaranya Rohani. Bagaimana tayang terus lah Bang Mandor yeah. Sampai season 20 ke atas Bang Mandor. Jangan ngilang terus. Gara-gara kebanyakan janda nih. Sudah yang mana, sudah yang mana Tuhan senang. Sudah yang putih, sudah yang putih di dalam kandang. Aduh janda. Si Jelisa Bef memang lucu banget deh. Janda yang putih, janda yang putih berambut pirang. Asik coba. Janda mana, janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih, janda yang putih berambut pirang. Janda pirang. Ada janda pirang di sini angkat tangannya. Aku kasih kata-kata buat Mang Mandor Janda. Aku heran ya, biasanya mandor itu mandor bangunan. Terus mandor apalah kerjaan, ini Mandor Janda. Berarti suka ngoleksi janda kan? Gadein istri orang bah? Enggak bahaya dah Bang Mandor. Untung aku enggak janda, kalau janda udah disenggol Mandor Janda. Iya benar, untung DJ-nya juga bukan janda. Coba janda takutlah DJ-nya, takut kecantol sama Bang Mandor anjay. Enggak bahaya dah. DJ Lisa Web tetap DJ andalan. Tim sebelah jangankan nyari janda katanya. Buat nafkahin istri sendiri tak mampu. Jangankan mau party katanya, beli paketan data aja lo gak mampu. Nyari wifi di warung anjay dasar Fir'un. Ngakak aku DJ, iyalah DJ Lisa Bev kan lucu. Makanya tim Angker 809 selalu memilih DJ Lisa Bev. Gak mau sama yang lain. Ayo habiskan janda-jandanya Bang Mandor. Kampung Brukut di pinggir kali. Anak kecil. Mampus lu Fir'on. Dasar Fir'on tim kiri itu ya. Hati takut jadi berat. Jangan mainan party-party itu mahal. Beli kerupuk aja buat cemilan murah ya. Berat. 1000 dapat 2 anjay. Patmita, halo Patmita. Berat.
cantiknya awet Padmita ya. Bang Mandor bukan kurus karena tak makan, tapi kurus karena mikirin janda pirang aja. Lama gak dapet janda katanya Bang Mandor. Sungguh itu terlalu sadis, Bang. Kasian Fir'aun ya. Fir'aun lagi nonton, ngintip dari belakang. Katanya datanya gak kuat. Kipas rusak, AC mati, kulkas angus. Lengkap penderitaannya si Fir'aun itu. Ya biasa, namanya juga orang gak punya uang ya. Tolong dong Bang Mandor kirimin dikit buat bayar listrik Bang Mandor, kasian. Ketua, selamat malam ketua, saya Ina Manjafa mengucapkan selamat happy party. Kemenangan All Team Angker 809, single dong, duduk sama rata berdiri tampar raja. Kata-kata buat adikku rohani bersama my love Kumandor, janda teruntuk kamu yang sekarang. Bersamaku tetaplah untuk selalu ada dan selalu bersama. Bagaimanapun keadaannya jangan pernah berubah. Apalagi sampai ada niat untuk meninggalkan, percayalah aku tidak ingin siapapun selain kamu. Jangan pernah lelah menghadapi sikapku jika nanti aku mulai membuatmu bosan. Ingatlah betapa manisnya pertemuan kita dulu. Harapan di masa yang akan datang aku dan kamu menjadi pasangan halal. Ingat juga bagaimana kita memulai hubungan berlandaskan kepercayaan. Jika kamu masih saja bosan, ingat apa yang membuatmu bertahan. Sampai sekarang aku percaya kamu tidak akan mematahkan harapanku. Harapanmu dan harapan kita. Salam dari aku saudaramu Ina Manjafa Meledi. Abang Banting Dedek Bang, ini lagunya dari janda-janda pirang buat Mandor janda. Lucu, pokoknya suka deh kalau party sama DJ Elizabeth. Soalnya terhibur. Abang Banting Dedek Bang. Asik Bang Mandor. Ayo banting janda-janda pirang Bang Mandor. Tapi bantingnya ke kasur. Jangan dibanting ke mana ya, ke kali ya. Sakit Bang Mandor. Bantingnya ke kasur, jangan dibanting ke lantai jandanya. Janda-janda pirang, mana suaranya Bang Mandor? Janda malam ini 809. Makanya jangan ngelawan 809 katanya. Terhibur banget, lanjutkan karyamu Bang Mandor. Padmita, Neng Ayu, Tiara. Banting janda-janda pirangnya yuk, banting ke lantai aja biar pro. Jangan patah semua tulangnya, kasihan. Banting ke kasur aja enak ya biar basi. Hati-hati buat janda di luar sana. Jangan deket-deket sama Bang Mandor, takut kecantol. Kalau perlu si Fir'aun itu banting juga Bang Mandor. Biar gak banyak ngomong dia, bacot doang, nyali tak ada, anjay.
Fir'aun itu. Banting-banting si Fir'aun, kuser sampai nampes DJ. Kenceng, iya dong. Aca-aca nihi-nihi. Berhubung lagunya tidak mau lagu percintaan atau galau, aku kasih lagu-lagu yang ngetren ya dan kenceng ya. Ingat, setiap tim yang berurusan dengan 809 kelar hidup loh. Oh yeah. Selamat malam. Saya Ina Mancava mengucapkan selamat happy party kemenangan All Team Angker 809 single dong. Duduk sama rata berdiri tampar raja. Saya Ina Mancava, anggota dari Team Angker 809. Kalau kalian belum tahu Team Angker 809, cobalah cari tahu. Kalau udah tahu pasti kalian malu sendiri. Memang sih anggota Team Angker 809 sedikit, tapi kami enggak kaleng-kaleng sekali tendang, mampus lu. Saya Ina Mancava, jangan main-main sama ular kobra. Sekali menggigit bisa mati, artinya jangan main-main dengan Team Angker 809. Kalau enggak percaya coba dulu, kalau cuma bacot enggak ada gunanya. Salam dari saya Ina Mancava, ladies Team Angker 809, sadis tapi pasti bosku. Jangan kasih kendor si Fir'aun itu ya. Aca-aca nih ini. Aca nihi nihi. Fir'aun, keluarlah kau Fir'aun. Gimana, enggak punya paketan mau nonton DJ katanya. Cobalah kasih uang buat Ning Tiar Ayu sama Pat Mita. Kasian si Fir'aun itu. Orang sudi pokoknya. Asik Bang Mandor bersama Rohani. Eh, si Rohani ternyata bukan janda pirang, rambutnya hitam DJ. Gimana, salah lah DJ-nya ya. Tapi kayaknya kemarin rambutnya pirang deh. Kok tiba-tiba hitam ya? Ayo. Cuci baju celana nyetrika sendiri, itulah Bang Mandor. Goreng pisang juga sendirian. Nasib jadi Bang Mandor. Banyak apa-apa kulakukan sendiri. Nah, malam juga, kalau begini,
talak tilu yo. Artinya mantap. Buat tim Fir'aun, tim Kere, jangan kau banyak bacot kalau tak ada bukti ya. Gimana jadi mau party? Ku kasih pinjaman uang, tapi tolong gorengin pisangku dulu. Oh, bersama ada Ina Mancava dan Ning Ayu Tiara, ada Bang Mandor, dapat minta, ada Rohani, pokoknya lengkap semuanya. Masih guys. Assalamualaikum, saya Rinto mengucapkan selamat happy party kemenangan All Team Angker 809. Single dong, duduk sama rata, berdiri tampar raja. Salam kenal semuanya, saya Rinto, anggota baru dari Team Angker 809. Terima kasih udah mau menerima saya jadi anggota Team Angker 809. Semoga kita panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, amin. Bima Sumbawa Madura bersatu dalam suka maupun duka. Saya Rinto Do Mojo nih bos, mantul mantap betul. Ada yang baru nih bos, Lebeu, salam dari saya Rinto. Terima kasih semua teman-teman yang ikut ramaikan party Tim Angker 809. Thank you. Ku serba nampas sianya mafir on tampas lah tampas setal gaji. Asik bur. Bang Mandor janda, habiskan janda-janda 2023 Bang Mandor. Asik. Makasih buat semua yang sudah hadir. Ingat jangan suka berurusan sama 809. Sekali lu berurusan, kelar hidup lu. Fatmita, halo. Asik guys. Talak tilu. Bang Mandor nyuci masak baju sendiri katanya. Kasian juga Bang Mandor, kapan ya punya istri katanya. Itu Rohani calon istriku DJ. Lagu terakhir terlalu. Aku kasih lagunya buat Tim Angker 809. Sungguh terlalu keren kalian yo. Lagu penutup dari DJ Super Ganasnya Surabaya sebagai hadiah buat kalian karena sudah muncul kembali dalam dunia party. Yuk kita tarung, hancurkan Fir'aun. Hidup 809. Buat Fatmita, Ning Ayu Tiara, buat Rohani, pokoknya buat semuanya, hancurkan Fir'aun, jangan kasih ampun. Aku tak bisa menahan kepergianmu, aku tak bisa menahan kepergianmu.
terlalu kere dirimu Fir'aun. Anjay. Aku tahu. Ini lagunya cocok buat Fir'aun. Gak bisa nahan air mata, gak bisa nahan kesedihan karena melihat tim Angker 809 lagi berpesta malam ini. Tolong kasih paham. Masa sih kalah sama cewek-cewek kamu Fir'aun? Namanya kapten aja tapi lu banci. Pakai aja tuh rok sama lipstick, anjay. Fir'aun ditinggal kekasih karena kere, anjay. Sukses partinya season 19. Thank you tim Angker 809. Makasih doanya Neng Tiara, thank you sayang. Amin ya, makasih. Semoga sukses juga buat tim Angker 809. Ingat party ini hanyalah hiburan semata. Jangan diambil hati, takut Anda bunuh diri. Aja malu dipakai Fir'aun. Sampai jumpa season 20 Bang Mandor. Sehat terus di sana, siap-siap 2024 banyak janda keluaran terbaru, jangan sampai tergoda ya. Tetaplah setia sama rohani Bang Mandor. Mater, thank you buat semuanya yang sudah meramaikan, tak terkecuali penonton. Thank you pasukan aku ser sampai nampes.